Kembali lagi dengan saya ya. Saya sekarang mau menunjukin bagaimana cara membongkar teleskop atau membongkar bagian kaca dalam teleskop ya. Bagian dalam kerutut kaca teleskop ada dua jenis ya, ada dua jenis. Ini yang sekarang, keluaran sekarang, kadang-kadang yang sekarang juga ada ya yang seperti ini, cuman beda kualitas ya. Oke, saya mau jelasin dulu ya. Cara buka bagian dalam kaca bagian dalam ada dua jenis ya. Yang pertama kalau yang jenis seperti ini cukup kita buka dulu ini bagian zoom, lalu ke bawahin ya ini ya. Turunin, maksudnya bongkar dulu ini ya, baut ini ya, copot. Di sini bisa kelihatan ada tiga baut ya, ada tiga ya. Oke, baru bagian kaca dalam bisa dikeluarin ya. Otomatis sebelum buka bagian dalam harus membongkar kaca depan dulu ya, bagian depan, terus bagian ini ya, bagian yang ini keluarin, dan bagian turretnya posisinya kendor semua, posisi kendor. Nah, ini sudah kebuka yang tiga, lalu bisa didorong dari depan ya, dari depan. Oke, dari depan bisa langsung keluar jadinya ya. Oke, ini yang bagian jenis seperti ini ya. Dan juga ada yang jenis seperti ini gitu ya. Oke, kadang-kadang ada yang bertanya ya teman-teman ya, banyak yang bertanya. Oke, mau saya ambil dulu kunci. Sekarang kunci L-nya nggak ada nih, nggak dibawa. Oke, saya mau ambil kunci L dulu ya, bentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau yang jenis seperti ini ya, jenis seperti ini per ya, mau saya bongkar ini, sengaja ditempel. Nah, kita bongkar dulu ininya ya. Nah, buat contoh ya. Nah, kalau ini kan nggak ada dudukan baut ya. Nggak ada dudukan baut. Otomatis dudukan cara bongkar kaca bagian dalam otomatis sebelah sini ya. Nah, sebelah sini ya. Di dalam. Saya nyalain dulu lampunya ya. Nah. Bisa kelihatan tuh. Di pojok sini nih. Nah, cara bongkarnya di pojok sini. Nah, ini nih. Nah, ini ada dah. Cara membukanya ya. Ada baut drat ya nih. Ada cowaknya ya. Nah, kita kenorin aja ya. Kenorin dulu tuh, kita putar. Setelah copot baru bisa dikeluarin. Yaitu ya sama seperti tadi, ininya keluarin dulu bagian lampu, ini turretnya dikeluarin, sama lampu depan copot, lalu bisa didorong dari depan, baru keluar. Oke, nah, oke, mau saya bongkar ya, saya buka ya guys, saya bukanya. Nah, bisa keputar ya. Nah, ini barusan saya kenorin ya. Ini cuman buat praktek aja ya. Nah, itu bisa muter ya tuh. Nah, copot. Nah, copot ya. Nah, setelah buka itu, setelah sudah keluar beratnya ya, kita tinggal keluarin bagian dalamnya ya. Nah, ini udah keluar sendiri ya. Udah keluar sendiri karena ini kondisinya saya cek udah rusak ya. Springnya juga nggak ada ya. Tuh, springnya juga nggak ada, jadi kendor ya. Nah, ini caranya seperti ini ya. Caranya seperti ini. Tapi hati-hati ya, cara membongkar dratnya hati-hati kena retikal. Karena retikal ini sangat sensitif ya.
gitu ya. Oke, guys. Sekian ya cara membongkar kaca bagian dalam, yaitu ini ya, ada dua versi teleskop sepik itu, ada dua jenis ya, ada yang dibongkar dari sini, caranya bautnya ada tiga. Nah, bila mana teman-teman menemukan tapi di sininya nggak ada baut tiga ya, otomatis di sebelah sini ya, di dalam ya, tapi hati-hati, secara bukanya hati-hati ya, tapi biasanya nggak dilem sih, nggak lem-leman, sangat mudah dibukanya juga, pakai obeng yang lancip aja, yang kecil ya, yang apa, yang gepeng ya, bongkar ya. Oke, bila mana ada yang kurang mengerti tinggal di komen aja ya, di chat langsung sama ke WA saya juga bisa ya, guys. Oke, terima kasih ya, guys. Salam satu laras, salam satu hobi juga ya, jangan lupa like, komen, subscribe-nya ya, kalau bisa di share juga ya, guys. Oke, terima kasih, salam satu laras.